Aku mau telepon dulu Polsek. Halo, Komandan, bagaimana? Apa kalian sudah menemukan si Ricci? Waduh maaf Pak. Pak Dude, kami masih berusaha untuk mencarinya. Cari sampai dapat dan jebloskan dia ke penjara. Karena ada satu hal yang belum dia selesaikan dengan aku. Oke? Baik Pak Dude. Oke lah kalau begitu. Sampai sekarang keberadaan Ricci tidak diketahui oleh satu orang pun. Dan aku telah mengerahkan semua polisi untuk mencari di mana keberadaan Ricci. Dan aku menyuruh mereka untuk menangkap dan memenjarakan dia. Tapi dengan satu syarat, mereka tidak boleh menembak dia sampai meninggal. Waduh, aku harus lari kemana nih? Aduh, banyak sekali orang di bawah sana. Aduh. Oh, polisi mengetahui keberadaanku di sini. 1000 polisi mengejar. Oh, menyerahlah kau, Ricci. Kami tangkap kamu ya. Oh, ampun Pak Polisi. Tidak ada ampun bagimu, Ricci. Tidak ada ampun bagimu. Wah, tolong lepaskan aku, Pak Polisi. Pak, lepaskan aku, Pak. Aku mohon, Pak. Lepaskan aku, Pak. Aduh, wah, tolong. Wow, aku terlempar. Wow. Jangan lepaskan aku, Pak Polisi. Lepaskan aku, Pak. Pak, lepaskan aku, Pak. Lepaskan aku, lepaskan. Aku harus pergi. Dah. Tapi kepala, Pak. Aduh, Bapak. Aduh, sakit. Sakit sekali, Pak. Jangan aku menyerah, Bapak Polisi. Aku menyerah, Pak. Aku menyerah sekarang juga, aku menyerah. Aku menyerah sekarang juga, tolong lepaskan aku, Pak. Aku menyerah. Kamu akan kami lenyapkan di sini. Jangan, Pak. Ada satu hal yang harus aku selesaikan dengan Dude. Tangkap saja aku, jangan membuat aku meringgul seperti ini, Bapak. Tolong. Hei, sudah, jangan. Dia harus kita tangkap hidup-hidup. Baiklah. Aduh, tolong, bawa dia, seret dia ke penjara. Sekarang juga. Aduh. Dude, tolong aku, Dude. Dude, tolong aku, lepaskan aku, Dude. Oh, aku tidak bisa lari. Tolong aku. Aku ampun Pak Polisi, tangkap saja aku, tangkap. Tolong aku, tolong. Tangkap dia, buat dia pingsan. Aduh, meninggul. Oh my god. Aku menyerah. Aku menyerah, Pak. Aku menyerah. Aku mau masuk kantor polisi sendiri. Wah. Oh. Wah. Ada mobil Pak Polisi. Aku sembunyi di sini, Pak. Bawa aku ke penjara. Baiklah.
gua bawa kau ke penjara. Halo? Bos Dude. Sudah, Ricci sudah kami tangkap. Bagus, Pak. Besok aku ke sana untuk membuat dia jera. Dan aku akan menanyakan kepada dia di mana dia menyembunyikan si Duda, adik aku. Akhirnya, si Ricci ketangkap juga. Ricci pun ditangkap. Komplotan gabungan polisi. Nantikan kisah selanjutnya.